Sobat Foodie, welcome back to my kitchen. Ketemu lagi dengan aku, Chef Salimos, dalam program Foodie with Chef Salimos. Kali ini aku mau share resep dari dataran Turki, namanya Fatayir Jubun Bil Asal. Nah, buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang ya, sebelum aku mulai masak-masaknya. Nah, ada pun bahan-bahannya. Aku pakai tepung cakalakaba, keju mozzarella, garam, instan yeast, cream cheese, susu cair hangat, susu bubuk full cream, madu, minyak goreng, dan gula. Oke, kita mulai masak ya. Pertama-tama, campurkan 2 sendok teh gula pasir ke dalam susu hangat. Lalu masukkan instan yeast-nya, kita aduk. Nah, setelah rata, kita diamkan sampai dia mengembang ya. Lalu kita akan membuat adonannya. Masukkan tepung cakra, susu bubuk full cream, lalu sedikit garam. Lalu kita masukkan adonan starternya ya. Lalu sekarang kita mixer. Kita angkat, lalu kita persiapan untuk buffet. Nah, setelah adonannya kita angkat, lalu kita beri minyak. Lalu kita lumurin juga bagian adonannya dengan minyak. Lalu kita diamkan sampai mengembang 2 kali lipat, sekitar 15 menit. Pada saat proofing, tutup dengan plastik wrap atau serbet yang bersih ya. Nah, setelah mengembang seperti ini, kita akan pulung-pulung ya. Tuh. Oke. Sekarang aku mau menggilas adonannya. Seperti ini. Lalu kita gilas memanjang ya. Seperti ini. Oke. Nah, lalu kita olesi dengan cream cheese. Olesnya tidak usah terlalu full ke samping, hanya di bagian tengah-tengahnya aja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Mau cream cheese-nya mau dibanyakin, boleh. Nah, seperti ini. Lalu kita akan lipat. Cara melipatnya seperti ini. Nah, setelah seperti ini, lipat bagian sampingnya, lalu matikan di ujungnya. Seperti ini tekan, ini juga,
lipat di bagian bijunya, tekan seperti ini ya. Lalu seperti ini lagi, lipat bagian ujungnya, tekan, dan lipat bagian ujungnya, tekan seperti ini. Oke, lanjutkan semuanya sampai empat-empatnya selesai. Nah, setelah kita bentuk, kita taburi atasnya dengan keju mozzarella ya. Seperti ini. Ratakan sampai semuanya tertutup dengan keju mozzarella. Nah, setelah selesai semua, kita beri topping di atasnya dengan mozzarella. Kita akan oven ya. Kita oven dengan suhu 200 derajat selama 10 sampai 11 menit. Tuh. Yang matang, masya Allah, airnya meleleh. Sekarang nah, lalu atasnya diberi madu ya. Oke sahabat foodie, resep Fata Air Jubun Bila Asal kita udah jadi. Buat kalian yang punya pertanyaan tentang resep Fata Air ini, kalian bisa tulis komentar di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan tonton terus channel Foodie with Chef Salimos, biar aku semangat terus masaknya. Oke, masakan aku enak kan? Oke, bye. Bila Afia. Sekarang kita mau cicipin ya Fata Airnya. Gila, isinya full banget. Bismillahirrahmanirrahim. Fata Air Jubun Bila Asal ini rasanya keju banget. Terus ada manis-manis dari si madunya. Ya Allah, ini sih diminum sama teh atau sama gahwa arabi. Ya salam. Ngomong-ngomong.